Selamat datang di Stadion Wireless Show di laga pada sore hari di laga trofi tentunya. Ada tim match pertama kali mempertemukan dari Amatiran Boys dengan jersey warna hitam tadi akan melawan Sekota United dengan jersey warna merah kali di match pertama dari ketua kapten di sebelah sana sudah berdiskusi dengan kelas di sana dan siapa yang akan melakukan dengan di kandang kali ini dari Sekota ada dengan jersey warna merah kali ada penjaga kaum Marcelino dengan Wei nomor 26 juga dari Harry nomor 23 dengan Rama nomor 25 juga 19 ada Elias dan juga ada Rafi kali nomor 8 tentunya ada juga Hain nomor 24 ada Adit nomor 22 ada nomor 9 ada Cahaya juga Arli nomor punggung 14 dan tentunya di laga match pertama kali ini akan segera kita saksikan masih di Stadion UNS Solo di mana kali Mas Ari Setiawan Farli akan memimpin jalannya pertandingan dan dari Amatiran apa yang kali ini akan melakukan dengan jika pada 50 di sana ancam-ancam di sore hari ini nanti mulai. Dari pertama dari Amatiran kali masih berada di 22. Mari bersih sisi kiri kali masih kita dengan serangan yang terjadi. Mampukah tadi kita berhasil menciptakan hujan gol di laga pada match pertama di sore hari ini. Kali kita dengan dari Amatiran dari sisi kiri masih dari pertahanan Amatiran kembali 25 yang dituju kita akan masih mencari kawan nampak cukup bersabar kali dalam membang serangan pemain-pemain dari Amatiran di mana masih mencoba membawa serangan kali ini kembali dari sisi kiri sebuah serangan yang dilakukan umpan proposal tadi maksudnya kali ini masih mau di Amatiran digagalkan dari pertahanan tim dari pemain-pemain Sekota Merah tadi kali ini ada penjaga kawan Marcelino jauh sudah dibantu kali masnya dari dilakukan umpan masih dari Amatiran kuasai bola umpan dapat dilakukan kali ini dari sisi kiri 24 tercena kembali bebas ke belakang terjadi perebutan kembali dicuri berkali oleh pertahanan dimiliki dari pemain-pemain Sekota tentunya seorang terjadi kembali mampu dikuasai dari pemain-pemain dari Sekota kita nantikan masih belum berubah kedudukan belum ada gol tercipta dari kedua kesebelasan tentunya maupun peluang-peluang yang begitu berbahaya dan di round 5 berada Rama masih kedua yang dituju itu masih ada Adit di sana kembali kali sebuah serangan masih dari pemain Sekota nomor 4 berhain kembali bersisi kanan kembali kali ada Harry udah Hain di sana kita nantikan sebuah serangan terjadi dari pemain-pemain Sekota nampaknya masih nampak kebingungan di ronde 4 Hayen lagi-lagi sebuah serangan terjadi bebas belakang masih dari pertahanan dari Sekota sapu saja lebih dari kaum Marcelino jatuh pada pemain dari tim Amatiran 34 di sana pasir bola melebar sebelah kiri kembali serangan terjadi 22 di bawah serangan yang dilakukan masih kita narikan masih mencoba membang serangan terjatuh bukan pelanggaran di mereka masih dari pertahanan dari Amatiran dan kali ini hanya masih ada sebuah lemparan ke dalam terjadi. Kosong-kosong di laga match pertama masih di menit-menit awal pertandingan siapa yang akan mampu menciptakan gol terlebih dahulu akankah dari Amatiran Boys ataukah dari pemain-pemain dari Sekota United masih ada pertandingan hari ini dari Amatiran 30 kali ini cukup tenang bermain dari pertandingan sendiri pemain-pemain dari Amatiran penjaga gawang kali ini wasit gol dari wasit 20 kita nantikan masih mencoba membuang serangan dilakukan masih kuasa bola dari pemain Amatiran kita luar biasa masih terjadi kali melewat dari sisi kanan di 123 yang diberikan merah kali masih umpan yang dilakukan maka kali ini untuk bisa dimaksimalkan lagi-lagi kali datang serangan masih ada Elias pertahanan dari tim dimiliki dari Sekota United lagi-lagi sebuah serangan yang terjadi itu kali dari pemain-pemain dari Sekota atau juga dari pemain Amatiran tadi maksudnya di sana namun lagi-lagi masih mampu diamankan saja di lini dari pertahanan tentunya Sekota United nomor 8 tentunya masih ada Rafli di sana
membagi bola kalian melewati dari sisi kanan kalian masih luar biasa, mampu dikuasai pemain-pemain dari sekota. Tentunya kali kita nantikan serangan balik terjadi, masih mau dikuasai dan dipatahkan dari pemain-pemain dibeli dari tim Amatiran Boys. Terjadi kembali dari tengah lapangan kali ini, kedua pemain kembali melewati dari sisi kiri, pemain-pemain dari sekota di mana ada Elias. Kembali ke enam yang dituju dimana ada Wei membagi bola dalam penerbangan sudah Rafli di sana. Serangan terjadi kali masih dari Amatiran tertentunya, mampukah untuk bisa dimaksimalkan? Dan kali ini masih belum mampu untuk bisa merubah kedudukan di mana sekarang masih berikan kacamata di juru bola. Sayang kontrol yang tidak akurat terjadi dan kembali hanya masihkan sebuah lebar ke dalam. Kali ini masih dari pemain-pemain di Bintang kali ini di Bilis Kota di Serang 6 yang masih ada Wei. Cukup tenang kali ini, luar biasa dari pertahanan dipilih dari Sekota FC. Cukup membahayakan dirinya serangan yang terjadi di mana kembali kali ini dilakukan dari pemain-pemain Amatiran Kuas sudah 22 di sana. Masih mencoba membangun serangan terjadi kali ini kita di sana. Kembali berdua dengan masih ada Adit. 4 ke depan kali masih kuasai melalui waktu 75 kali masih serangan terjadi. Kita lakukan. Sebuah tendangan tadi dilakukan oleh pemain dari Sekota di sana. Ada Bandung tadi yang nampaknya masih mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Amatiran. Dan ada lagi Elias tidak terarah, tidak dapat sasaran, dilakukan terlalu jauh dari gawang dari pertahanan tim dari Amatiran. Dan masih sebuah tendangan gawang saja di mana Sekota yang masih berimbang kacamata kosong-kosong. Belum ada gol yang tercipta dari gagasan dan kali masih ada sebuah tendangan gawang dengan ancang-ancang kita dapat di sana. Kembali ke sebelah kali ini seorang kembali terjadi masih dari pemain-pemain dimiliki. Ada kita nantikan sebuah serangan dilakukan masih dari pemain-pemain itu kali ini lagi dari tim Amatiran. 23 kosong pula umpan terobosan dilakukan masih mengejar bola di sana. Serangan terjadi kita nantikan 50 kali ini masih terjadi serangan dilakukan, umpan lagi dilakukan masih mau diamati di peran enam ada Wei. Masih Wei umpan serangan masih dari Rafli di sana. Kembali ke 14 yang tidak Ari Majra Ari maka sudah Ari jauh ke sisi kanan. Sebuah serangan kita nantikan masih kali dari aktif di sana dari pemain-pemain tadi ada Sekota United yang ada siwa di laga match pertama. Kali 11 jadi dari Cahya umpan sedua dilakukan masih mau diamankan. Kembali serangan-serangan yang dilakukan dari pemain-pemain dari Sekota United yang masih mau digagalkan oleh pertahanan dari tim Amatiran. Datang serangan datang ke kanan di mana kuasa berkuasa dari pemain-pemain Amatiran. Counter attack terjadi, serangan balik di kali ini dari sisi kanan masih masih bermain luar biasa, berhasil dilewati dan nampaknya kali ini kembali masih mampu diamankan di mana dari pertahanan dari Sekota. Ada Rafli dari tengah lapangan mencari kawan di sana. Rafli di laga match pertama pada sore hari ini di laga trofi tentunya masih mempertemukan kali dari pemain-pemain Sekota United yang melawan Amatiran Boys. Masih Rafli mencari kawan Rafli malah berkali ada Elias di sana. Kuasa Elias kembali ke 14 di mana Ari di sana. Satu keserangan kita nantikan kembali kali Elias mengejar bola. Masih Elias umpan terobosan tidak akan diberikan Pandu yang dipicu namun lebih dekat ada penjaga gawang dibeli dari pertahanan Amatiran Boys. Kita tarikan sebuah serangan yang dilakukan dari garda selasan. Siapakah yang akan menciptakan gol terlebih dahulu dan memimpin jalannya pertandingan? Dan kali ini lagi-lagi sebuah serangan yang nampaknya begitu nampak kesulitan kedua selasan dalam membuka rapatnya pertahanan dari masing-masing lawannya. Di mana 6 di sana tadi ada Wei. Rafli kita tarikan di sana kuasai bola. Rafli masih ada menjaga gawang Marcelino.
Kali ini masih ada pertahanan juga dari pemain-pemain dari umpan sudah melibat dari sisi kanan di sana. Masih datang tekanan juga dari Amatiran Boys. Dan sedangkan dari luar kotak penalti percobaan dilakukan. Yang nampaknya kali ini masih terlalu tinggi datangnya bola. Bola mampu bisa berubah kedudukan. Ditangankan. Masih berikan tanya kali ini dengan 0-0. Bola pada yang mampu menciptakan gol. Di laga seru tiga kali menghibur laga pada pagi atau sore hari di Stadion UMS Solo. Mampukah kedua sebelasan akan menciptakan gol di laga match pertama pada sore hari ini. Tendangan gawang dari Marcelino. Angka sudah kita berikan. Kembali Rafli. Uasi bola balik pada sisi kanan. Kembali dari pemain-pemain kali ini Sporta United. Angka sudah kali ini umpan tiba kali ini masih ada Bandung. Bandung masih ada Bandung, sudah Bandung. Dan nampaknya kali masih membuat pertahanan lebih dari pemain-pemain Amatiran dan kali ini masih ada sebuah tendangan penjuru. Tendang penjuru atau juga sepakan pojok di sana masih dari pemain-pemain dimiliki pemain terbitar ada Sporta United yang kali ini baca pembuang serangan namun namanya lagi masih terlalu jauh dari sasaran. Tendangan yang dilakukan melalui serangan melalui tendangan sudut tadi dan hanya masih sebuah tendangan gawang saja. Terjadi tendangan gawang dari pemain-pemain ada Amatiran Boys dari 30 mencoba membuang serangan di tandakan angka sudah dimakan serangan kembali terjadi masih dari pemain-pemain di bibir terjadi kali ini ada Amatiran nomor 20 di sana balik bersebelah kiri kuasai bola di sana mencoba membuang serangan mampu kalau bisa dimaksimalkan di 11 di tandakan. Masih mencoba serangan dan kali masih kembali datang serangan dilakukan dari pemain-pemain Sporta di nomor 4 di sana dan ada Hayin kembali kali mencoba membangun serangan ke atas bahasa dan dibiri dari pemain-pemain Sporta melebar kali ini ada Bandung balik bersih-bersih kadang kali masih kuasih berarti sana terjadi perebutan masih mau digagakan di mana pertahanan dari Amatiran dua sebelah kembali ada penjaga kawang di sana angka sudah siap yang kiri juga kali masih ada Ilyas kita ada Ilyas kembali dari pemain-pemain saya umpannya tidak akurat terjadi di mana pula kali meninggalkan lapangan dan masih sebuah lemparan ke dalam. Lempar ke dalam di babak 25 di sana. Angka sudah lima serangan yang terjadi masih dari pemain-pemain saja. Kita nantikan angka sudah serangan terjadi mengejar bola di sana. Oh, tendangan yang dilakukan masih terlalu lemah dari tim kita di pemain Amatiran Boys belum mampu untuk bisa merubah kedudukan. Cocok belakang depan di babak serangan yang terjadi. Dua sekuler di sana masih dimiliki dari pemain-pemain tim tentunya dari Amatiran terjadi di sana bukan pelanggaran masih terjadi kali 14 Ari kuasai bola melihat sisi kanan namun nampaknya kali ini masih kembali terjadi dari tengah lapangan pemain-pemain dari Amatiran Boys masih kita melihat serangan yang terjadi dan nampaknya sudah terlebih dahulu kali terjebak dalam posisi offset. Di mana skor tiga kali masih berimbang. Kacamata 0-0. Dua sebelah tiba masih dari tengah lapangan kita dalam serangan yang terjadi. Kembali dari sisi kanan kuasai bola di sana. Masih kita nantikan serangan yang tidak akan dimana kembali. Sayang. Nah, banyak kali masih mampu digagalkan. Di babak 6 di sana kuasai masih ada Wei. Nomor 24 tiba kali masih ada Hayin. Serangan terjadi. Dua lebih masih ada Bandung. Kembali ke 14 yang tidak lari. Masih dari sendiri dari masih dari kepada Bandung di sana masih bebas lagi nomor 2 aktif
Ada Ari, terlepas sekali Ari. Kita nantikan apa yang terjadi di wadah tentunya. Bali, walau garang dilakukan Hezbollah tadi dilakukan oleh Ari. Kita nantikan. Kita nantikan lagi-lagi. Kembali dari amati nafas yang mencoba membangun serangan di mana dari yang masih dapat kesulitan dalam membuka rapatnya pertahanan dari Sekota United. Dari mereka masih ada Elias mencari kawan Elias. Dua yang terima masih ada Adit di sana dari sisi kiri. Serangan kembali terjadi. Ada Adit. Masih Adit di sana. Udah untuk Adit. Masih Adit dibayangi kali ini. Taruh masih sana Adit. Juga dilakukan di sana. Hal ini masih dari amatiran boys yang mampu mencuri bola. Serangan kembali terjadi. Kita nantikan. Kembali masih melewati sisi kiri. Berupaya serangan dilakukan di sana. Mampukan juga bisa dimanfaatkan. Namun tendangan yang masih membentur pertahanan dari Sekota United. Ada Cahya melewati sisi kanan Cahya. Ada Rafli yang dituju di sana. Kembali kali masih mencoba membangun serangan dari pemain-pemain dari tim Sekota United. Ada Cahya. Kali ini masih ada Hayin. Hayin serangan dilakukan. Hayin kali ini mencari kawan Hayin. Jongkok jadi melihat dari sisi kanan masih mengejar bola, masih mampu dikuasai. Masih dari pemain-pemain Sekota United dari Hayin kembali. Hayin masih ada umpan ke sana depan. Masih terlalu terasa di umpan dilakukan oleh pemain dari Sekota United yang masih tidak mampu bisa dikejar oleh Bandung tadi. Striker dribbling dari Sekota United. Dan terlebih kali masih dari pemain-pemain amatiran UAC bola mencari kawan kita nantikan. Lagi-lagi gagal serangan dilakukan, masih ada Bandung sendirian di sana. Masih kembali dari pemain-pemain amatiran kita nantikan. Ada Ari gagal lagi melewati pertahanan dari tim amatiran dari Sekota UAC bola. Di mana berasa ada Elias, serangan dilakukan Elias. Masih ada Bandung kepada Elias. Wasit bola kita dari Masih ada Bandung di sana. Terjatuh kali ini. Bukan pelanggaran. Dan namanya masih menahan kesakitan. Di mana pemain dari Sekota United di mana ada Bandung. Dan tentunya semoga tidak terjadi cedera yang cukup serius dan bisa menghentikan pertandingan. Kita nantikan dan apanya masih bisa untuk bangkit kembali. Terjadi tendangan atau bola pasir dari penjaga gawang. Cocok bola depan, serangan kembali terjadi. Masih mencoba membuang serangan kali ini. Masih kuasai bola di sana. Masih mau dikalkan dan nampaknya pelanggaran terlebih dahulu dilakukan. Tendangan bebas masih dari pemain-pemain dari Sekota United Timur 2 dan pemain masih ada aktif. Serangan dilakukan masih dari pemain-pemain Ari di sana dibeli dari Sekota United. Kuasai bola. Kita nantikan sebuah serangan terjadi. Dibuang saja kali ini oleh pemain dari Sekota United. Tidak ingin berlama-lama di mana ada Wei di sana. Tidak ingin membahayakan pertahanan dibeli dari Sekota United. Dan kali ini masih sebuah tendangan penjuru. Sepakan pojok dilakukan dari pemain-pemain amatiran. Mampukah dia bisa merubah kedudukan di laga pada sore hari ini. Kuasai bola di sana, angkat sudah lima serangan yang terjadi. Kembali datang serangan dilakukan. Kembali datang tekanan di mana masih dari pemain-pemain dari dari tim Sekota di Bandung. Dan sisi di Bandung di sana luar biasa dilewati kali ini pertahanan dari tim amatiran. Lari kembali. Masih terlalu lemah tadi. Dendamnya dari Ari, lempar saja kembali ke gawang.
30 pasir berarti mengatakan di pertahanan amatiran 34 yang tercium satu keserangan membuka kali ini untuk bisa membuka pertahanan tim dari tim sekota buat sih di sana 50 kali ini mencari kawan melibur sebelah kiri dan apanya masih mau digagalkan kita nantikan serangan kembali terjadi serangan dilakukan di sana tercatat bukan bagian kali ini dari amatiran kuasai bola kembali sebuah serangan dilakukan dan kali ini pelanggaran terjadi menghasilkan sebuah tendangan bebas di mana dari pemain-pemain dimiliki dari tim tentunya ancaman dilakukan amatiran boys kita nantikan sebuah serangan dilakukan coba saja di sana masih kuasai bola dan apanya lagi-lagi dimiliki dari pemain-pemain tentunya kuasai bola di sana masih serangan terjadi di sana angka sudah timbul kali masih kuasai bola serangan terjadi serangan dilakukan kembali timbul kali masih 99 kembali dari pemain-pemain dimiliki dari Rafi luar biasa dan lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Amatiran Boys. Skor masih kaca mata kali 0-0 di match pertama. Laga seru di trofi di sore hari ini di Stadion UNS Solo. Di laga match pertama terjadi dari bukan ada dari pemain Sukota United yang melawan Amatiran maksudnya masih belum ada gol tercipta dari kebas-basan. Akan tak skor kali ini sampai peluit akhir dibunyikan akankah dari kita bisa mampu menciptakan peluang atau full dan kembali menghasil sebuah tendangan bebas ancaman diserang dari pemain Amatiran Boys tentunya kali ini masih dari pemain-pemain Amatiran Boys peluang kembali tendangan bebas langsung kali ini ke depan timur kali masih mengejar bola dari sisi kiri kali pemain dari Amatiran kembali belakang 20 yang diberikan angka sudah dijawab tendangan langsung mengalami ke kawan lagi maksudnya yang namanya kali masih terlalu jauh dari sasaran ada kelemahan di sebelah wing bersama ancaman jatuh mencangkang cabang dari pertahanan dimiliki dari tim Skota United Rafli buat sebagai Rafli sedang kembali terjadi sedang kembali dilakukan kali mas dari pemain-pemain dunia kali ada juga di sana tim ada aktif masih ada waktu di luar serangan dilakukan tim masih ada aktif kali ini masih kuasai bola di sana serangan yang dilakukan kita nantikan masih kuasai bola masih mencoba membangun serangan dari pemain-pemain dari Amatiran dan tentunya 25 kali yang diberikan kembali ke waktu yang dirucu dari tanggal lapangan kuasai bola dari pemain Amatiran 34 maksudnya di markas masih serangan terdapat 23 kali dari sisi kanan terlepas dari tidak ada pengawalan umpan jauh ke depan masih jalan dan kali ini peluang terjadi bukan negara dimana tercatat dari pemain dari Amatiran Boys dan kali serangan balik mampukah dari pemain-pemain Sukota United ada Rafli dari tengah lapangan kuasai bola di sana masih kita lanjutkan balik bersebelah kanan lagi-lagi terlalu empat di sana Hayin umpannya tidak akurat oleh Hayin di mana kuasai bola 34 di sana kembali dalam serangan tindakan nomor 20 di sana lagi-lagi salah umpan dilakukan sebuah serangan dilakukan masih dari pemain-pemain dari sisi kanan ada umpan dilakukan masih ada Hayin Hayin kepada Bandung maksudnya dan masih telah menemukan di laga match pertama sudah berakhir dengan kedudukan 0-0 kita lihat jalannya match kedua sesaat lagi.